Selamat siang teman sahabat Felix Fabian 78. Di tanggal 26 Agustus, hari Jumat, Jumat Barokah ya teman-teman. Saya berada di kantor perwakilan dari PT Spiro Nauli. Spiro Nauli yang terparkir dengan Nopin 138 eksekutif kelas. Waduh, ini agak lumayan cantik ya. Di kacanya itu dia AC ya teman-teman ya, tapi ada lubang untuk buka kaca. Jadi kalau posisinya ada sesuatu yang misalnya AC ada bermasalah, mungkin kaca bisa dibuka ya teman-teman ya. Ada fungsinya lah istilahnya kaca ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Mantap ya. Nah, itu ada motif kain ulos. Jadi ada tambahan kain ulos motifnya ya. Ciri khas dari Spiro ada motif mempercantik dari body Spiro. Oh ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa ya, anak panah mengarah ke depan. Itu Spiro Nauli ya. Tapi Spiro Nauli ini tidak pakai tameng seperti kayak ALS. Jadi long. Ya. Ini ya, di posisi ininya kacanya nggak dipasang tameng ya. Itu Medan Jambi ya. Ini bus sampai Sibolga, plat BB7609LH. Kita lihat samping ya. Ini ya, tuh sampingnya ya. Gitu ya. PT Spiro Nauli. Oke ya. Di bersebelahan dengan PO Batu Mukti Putra ya, agen ya dari Pak Adi Kumis. Nah, ini agen dari PMTO ya. Dengan Bang Rudi, Mbak Kiki. Bus tidak ada yang, bukan tidak ada ya, sudah lewat mungkinan bus PT PMTO, bus lintas ini. Seperti biasa ya, dari Sempati Start ada 2 unit itu warna kuning hitam sama merah kuning-kuningan ya, Mercedes Benz Osors Alomers 36 ya. Nah ya, seberang dari Spiro Rosalia Indah ya. 4 unit terparkir tadi ya, satu sudah berangkat dari Blitar. Jalan lintas timur lancar. Ini yang mau kirim-kirim paket atau mau menggunakan armada dari Spiro Nauli ya, bisa menghubungi Bang Dani ya teman-teman ya, 0812 71 71 8122 ya, itu Bang Dani yang pakai baju hitam ya. Alamat Jalan Soekarno Hatta ya teman-teman ya. Nah, ini bus sudah di lagi dicek-cek oleh sopir ya. Ya nanti di perjalanan diberikan kelancaran ya teman-teman ya. Tetap kering ya teman-teman ya bodinya. Bodinya mesinnya ya. Ambilin juga sip. Oke teman-teman, sekilas info keberadaan dari bus Spiro Nauli. Untuk keberangkatan teman-teman jam 8 malam ya teman-teman ya. Dari Palembang tujuan Jambi, Pekanbaru, Sibolga ya. Untuk rute-rutenya Jambi, Pekanbaru, Rokan, Pasir Pangairayan, apa nih, Pangarayan, Sibuan, sampai Sibolga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.